Percaya dengan tetap terus mengasihi Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kita. Apa yang menjadi beban kita hari-hari ini? Kalau kita melihat bencana alam, kondisi yang sudah tidak menentu, keadaan perekonomian yang tidak stabil, mungkin kita berpikir keadaan finansial keluarga kita, anak-anak kita yang belum mengasihi Tuhan. Bagaimana jika kita mendengar banjir di mana-mana, gunung meletus, segala sesuatu bisa berubah dan segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin hari-hari ini iman kita menjadi lemah oleh karena banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang sudah kita alami. Mungkin ada yang baru kita dengar dan tidak terjadi bagi kita, tapi kita sudah khawatir bagaimana jika hal ini terjadi bagi kita. Sebagai manusia itu normal saja, tetapi kita tidak bisa tinggal di dalam keadaan khawatir yang seperti itu. Ingat, wanita sebagai istri adalah tiang doa bagi keluarga. Apa yang harus kita lakukan jika keadaan sudah seperti ini? Kadangkala mungkin kita berpikir, Tuhan, doaku sudah bertahun-tahun, tapi saya belum melihat hasil doa. Mungkin kita berharap suami kita di dalam bisnisnya tetap sembuh dan tetap mengalami terobosan, tetapi itu belum terjadi. Mungkin kita berpikir bagaimana kita harus memberi dampak bagi komunitas kita, bagi kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Wanita Indonesia, di dalam Yosua 1 ayat 8, Tuhan berpesan, perkatakanlah firman. Yohanes 15 memberikan contoh, hiduplah di dalam Kristus, sebab hanya di dalam Kristus kita bisa berbuah. Dengan membaca firman setiap hari, iman tumbuh akan pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8, kita perkatakan firman agar supaya iman kita tumbuh. Dan kedua adalah, siapkanlah waktu bersama dengan Tuhan. Kita ambil waktu bersama dengan Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan dan di dalam kita berdoa. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amsal 31 mengatakan, wanita bijak dia tertawa akan hari depannya. Sebagai manusia, kita bisa khawatir, tetapi jangan sampai di situ. Kita harus melangkah sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan yang dahsyat. Wahyu 3 ayat 8, wanita Indonesia, Tuhan tahu jerih lelahmu. Hai sobat wanita, Tuhan tahu jerih payahmu, Tuhan tahu pekerjaanmu, Tuhan tahu apa yang engkau lakukan. Dan Tuhan berfirman, jika engkau tetap setia di dalam kehendak Tuhan, jika engkau tetap setia di dalam firman Tuhan, maka Tuhan berjanji, pintu-pintu akan dibukakan, dan pada saat pintu dibukakan bagimu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupinya. Puji Tuhan atas anugerahnya, kita dikuatkan dengan firman ini. Ingat, Wahyu 3 ayat 8, pintu-pintu sudah dibukakan, dan jika pintu dibukakan bagimu, tidak ada satu orang pun yang akan bisa menutupinya. Satu hal, apapun keadaanmu hari ini, hiduplah dengan tetap terus mengorbankan imanmu, dengan tetap terus mempertahankan firman, dengan memperkatakannya. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Di dalam Tuhan, kita bisa melakukan setiap perkara. Apa yang mustahil bagimu, tidak mustahil bagi Tuhan. Wanita Indonesia, semoga menjadi berkat.